ada beberapa kegiatan, tapi kita berdasarkan yang pelanggaran yang berpotensi kecelakaan. Jadi operasi ini sifatnya preventif, pencegahan. Nah, tapi walaupun demikian, kalau ada misalnya pelanggaran-pelanggaran lain yang tiga target ini, yaitu melawan arus, anak di bawah umur dan tidak menggunakan helm STD, nah, kalau ada dia luar dari itu, ya kita juga tetap melakukan penindakan. Seperti misalnya tidak membawa tempat-tempat STNK. Nah, itu dua, kita menemukan simpalsu. Sempat dia memperlihatkan ke kita, ternyata setelah saya periksa, ternyata foto scan palsu. Saya tanyakan kembali bahwa sebenarnya SIM-nya ada, SIM aslinya ada di bawah, tapi itu yang diperlihatkan SIM palsunya. Alasannya untuk cadangan, saya bilang ini bukan cadangan, Pak, bukan ban. Nah, jadi tetap kami amankan itu SIM palsunya, SIM A dengan C. Beliau adalah warga Jawa Barat, kita hanya melakukan pembinaan.